灭掌！ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan lagi alur cerita The Legend of Skylord. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan semua akademi ingin merebut Yang Meng yang memiliki tubuh roh langit, tapi berhasil diselamatkan oleh MC kita Xiao Chen. Akan tetapi setelah mengalahkan ketua sekte api, tiba-tiba Jiang menglenyap alias menghilang. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Wokelah sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Dan ternyata Jiang Meng dibawa pergi kabur oleh praktisi wanita dari Lembah Mihun yang kemudian langsung dikejar oleh MC kita Xiao Chen. Namun setelah berada di suatu tempat, MC kita kehilangan jejak dari wanita tersebut meskipun masih terdengar suaranya. Tiba-tiba Xiao Chen melihat bahwa Jiang Meng sedang berdiri seperti dengan tatapan kosong dan di sampingnya ada seorang wanita yang berasal dari Lembah Mihun. Xiao Chen memanggil nama Jiang Meng tapi dia tidak menjawabnya karena seperti telah terhipnotis. Dia berdiri di samping ketua Lembah Mihun yang bernama Qing Rao yang ternyata dialah yang telah menghipnotis dan juga membawa pergi Jiang Meng. Sebuah serangan kemudian dilancarkan tapi masih berhasil dihindari oleh MC kita. Dan ternyata geng Jiang Meng telah dikendalikan seperti boneka dan kemudian dibawa pergi oleh Qing Rao. Tapi setelah berada di suatu tempat kembali lagi seperti biasa, Xiao Chen kehilangan mereka karena tempat itu diselimuti oleh kabut tebal. Hingga pada akhirnya MC kita sampai mengejar mereka ke dalam sebuah pavilion dan di sana sudah berdiri Jiang Meng. Jiang Meng dengan tatapan kosong memanggil nama Xiao Chen. Ketika Xiao Chen akan mendekatinya, tiba-tiba tempat itu berubah lagi seperti di alam ilusi. Dan sekarang dia sudah berada di tempat terlarang dan terjebak di sana. Qing Rao muncul dan berkata bahwa saat ini mereka semua sedang berada di dalam tempat terlarang racun Gu dan masih berada di wilayah Akademi Ling Yun. Xiao Chen kemudian bertanya sebenarnya siapakah wanita yang telah membawa pergi Jiang Meng alias menculiknya. Wanita tersebut menjawab bahwa dia adalah ketua Lembah Mihun yang bernama Qing Rao. Setelah itu, tali-tali yang mengelilingi seluruh tubuhnya berhasil mengikat tubuhnya sehingga Xiao Chen tidak bisa bergerak dibuatnya. Beberapa saat setelah itu, Qing Rao berniat untuk membuka topeng yang digunakan oleh Xiao Chen. Namun sebelum dia berhasil melakukannya, tiba-tiba Xiao Chen berhasil menghancurkan tali yang mengikat pada lengannya. Qing Rao sangat terkejut karena Xiao Chen benar-benar bisa menggunakan teknik api dan dia tidak menyangka ternyata orang yang ada di hadapannya adalah orang yang telah mengalahkan Huoli, yaitu ketua sekte api. Setelah berpikir sejenak, Qing Rao kembali kabur lagi dan membawa pergi Jiang Meng dari tempat itu. Akan tetapi setelah berada di suatu tempat, ketika Xiao Chen mengejarnya, tiba-tiba muncullah seorang praktisi yang langsung menyerang dan kemudian bertarung dengan Xiao Chen. Pertarungan di antara mereka semakin seru, tapi pada akhirnya Xiao Chen menyadari bahwa itu adalah teknik ilusi. Ketika praktisi itu menyerang menggunakan senjatanya berhasil menusuk tubuh Li Yunpei sehingga membuatnya terluka. Dan itu membuatnya sangat bingung dan terkejut padahal sebelumnya Li Yunpei lah yang telah berusaha untuk membunuh Xiao Chen.
Li Yunpei berkata bahwa saat itu dia sedang kerasukan iblis dan sekarang dia ingin membayar hutang atas semua kesalahannya di masa lalu. Beberapa saat setelah itu kembali lagi praktisi dari Lembah Mihun dengan beberapa bayangannya terus menyerang, namun kali ini berhasil dikalahkan sebagiannya oleh Li Yunpei. Tapi beberapa saat setelah itu penglihatannya kembali berubah dan sudah berada di tempat lainnya. Menurut penglihatannya di sana ada Putri Kaisar yang kemudian terus dikejar oleh MC kita Xiao Chen. Padahal di alam nyata mah dia sedang terkena teknik ilusi yang digunakan oleh ketua Lembah Mihun yaitu Qing Rao. Tiba-tiba Putri Kaisar berubah menjadi Jiang Meng yang kemudian didekati oleh Xiao Chen dan tiba-tiba juga menusuk kepadanya menggunakan pisau. Dan ternyata geng yang telah menusuknya menggunakan pedang adalah Li Yunpei yang sebelumnya telah mengkhianatinya. Sementara di alam nyata ternyata yang telah menusuknya dan membuatnya tidak berdaya itu adalah Qing Rao. Qing Rao berkata bahwa dia sekarang telah terkena teknik ilusi miliknya. Menurutnya tidak akan ada yang bisa sadar dari ilusi tersebut selain dia sendiri yang melepaskannya. Xiao Chen yang kesakitan kemudian kabur melarikan diri dari tempat itu. Sementara di tempat lain ketua sekte Duan Siling dan juga tetua tertinggi berhasil ditangkap oleh para murid di sekte Ling Yun yang dipimpin oleh tetua Pang. Mereka berdua tidak bisa bergerak karena terikat oleh tali-tali spiritual yang sangat kuat. Beberapa saat setelah itu tetua Pang Feng Hui mengaktifkan formasinya sehingga mereka berdua tertekan oleh kekuatan formasi yang sangat kuat itu. Menurut tetua Pang, posisi ketua sekte tidak pantas ditempati oleh Duan Siling yang tidak berkompeten. Karena cepat atau lambat akademi akan hancur jika dipimpin oleh orang-orang seperti Duan Siling. Dan formasi pengurung itu adalah formasi penyegel jiwa 100 serangga beracun adalah sebuah formasi yang diajarkan oleh tetua tertinggi kepada tetua Pang. Menurutnya memang formasi tersebut sangat kuat sehingga mereka tidak akan pernah bisa melepaskan diri darinya. Tetua tertinggi kemudian menghancurkan formasi tersebut dan memerintahkan Duan Siling untuk segera kabur melarikan diri dari sana. Tapi dia tidak keburu melarikan diri karena berhasil ditangkap lagi oleh tali-tali spiritual yang ada di tempat itu. Sementara Duan Siling telah kabur melarikan diri dari tempat itu namun dengan cepat dihalangi oleh tetua Pang Peng Hui. Tetua Pang Peng Hui kemudian menantangnya untuk baku hantam kepada Duan Siling karena dia sangat penasaran sekali dengan kekuatannya. Duan Siling memerintahkan tetua Pang untuk segera pergi dari akademi dan dia tidak akan membunuhnya. Namun tetua Pang tidak takut sedikitpun dan dia akan menjadi ketua akademi sehingga semua murid akan tunduk kepada dirinya. Dan pertarungan di antara mereka pun kemudian terjadi. Terlihat kedua kekuatan mereka sangat kuat dan masih sangat seimbang dalam pertarungan ini. Beberapa saat tetua Duan Siling terdesak dan dia sangat terkejut karena ternyata tetua tertinggi mengajarkan teknik kuat lainnya yang tidak diajarkan kepada dirinya. Akan tetapi menurut tetua Pang, guru juga atau tetua tertinggi tidak perlu memberikan gelar ketua akademi kepada orang lemah seperti Duan Siling. Pertarungan di antara mereka kembali berlanjut lagi, bahkan dengan mudah tetua Pang berhasil menghancurkan ular spiritual yang dibuat oleh Duan Siling. Bahkan setelah itu dia juga harus terpental kembali memasuki pavilion lagi akibat serangan dari tetua Pang Peng Hui. Tetua tertinggi nampak sangat mengkhawatirkan muridnya yang sudah tidak berdaya yaitu ketua Duan Siling. Tetua tertinggi juga sangat kecewa karena ternyata secara diam-diam Pang Peng Hui telah mempelajari teknik-teknik terlarang akademi. Tetua tertinggi sangat kecewa muridnya itu karena dia telah memberikan jurus-jurus yang sangat kuat tetapi Pang Peng Hui malah menggunakannya untuk menghancurkan mereka. Tetua Pang kembali berkata bahwa di dunia seni bela diri orang yang kuat seperti dirinya pasti akan menindas orang yang lemah seperti mereka berdua yaitu tetua tertinggi dan juga Duan Siling.
Dan setelah itu dia pun memerintahkan semua anak buahnya untuk segera membawa pergi mereka berdua dari tempat itu. Sementara di tempat lain terlihat Xiao Chen terus berusaha melarikan diri dengan perutnya yang telah terluka. Dan dia terus dikejar-kejar oleh ketua lembah Mihun yang tidak membiarkannya pergi begitu saja. Setelah berada di suatu tempat, Xiao Chen kembali berhenti lagi dan dia kembali terkejut lagi. Karena wilayah tempat itu kembali berubah dan dia kemudian diserang oleh para musuh-musuhnya terdahulu. Dia mencoba menenangkan dirinya dan meyakinkan dirinya bahwa ini semua adalah ilusi. Sehingga dia harus segera sadar dari teknik ilusi yang sangat hebat tersebut. Dia pun kembali berlari lagi, namun tiba-tiba dia sudah menyelam berada di dalam air. Beberapa saat setelah itu, ketua lembah Mihun Qingrao baru sampai di sana. Dia berkata bahwa sebelumnya dia mengira jika Xiao Chen ini adalah seorang pahlawan, namun ternyata dia adalah seorang pria lemah. Pada saat ini, Xiao Chen mencoba untuk terus bermeditasi di dalam air untuk menenangkan dirinya. Meskipun begitu, godaan demi godaan terus-terusan dihadapi, tapi dia sangat yakin bahwa itu semua hanyalah ilusi. Dia terus mencoba untuk menenangkan dirinya, akan tetapi godaan tersebut terus-terusan bermunculan. Sementara itu, Qingrao sangat terkejut karena dia kehilangan jejak Xiao Chen, padahal menurutnya dia sedang terluka dan pasti tidak akan jauh dari tempat ini. Qingrao yang tidak mengetahui keberadaan Xiao Chen, dia pun memerintahkannya untuk segera keluar dari tempat persembunyiannya. Namun Xiao Chen terus bermeditasi untuk bisa menghilangkan teknik ilusi yang telah menimpa kepada dirinya. Ketika Qingrao melihat ke atas danau, di sana banyak sekali darah yang sepertinya itu keluar dari tubuh Xiao Chen. Sehingga sekarang dia mengetahui keberadaan dari MC kita, yaitu Xiao Chen. Sementara itu, Xiao Chen terus bermeditasi meskipun di sekelilingnya banyak wanita cantik yang terus menggodanya dan itu hanyalah ilusi. Beberapa saat setelah itu, Qingrao membawa pisau dan turun menyelam memasuki rawa tersebut. Ketika Qingrao akan menyerang kepada Xiao Chen, sekarang dia dapat melihatnya dan berhasil menggunakan jurusnya sehingga membuat Qingrao terlempar keluar dari dalam rawa. Setelah mereka berdua berhadapan, tiba-tiba Xiao Chen kembali melihat lagi Jiang Meng yang berdiri tidak jauh dari mereka. Setelah melihat itu dengan cepat, Qingrao kabur melarikan diri dari tempat tersebut. Namun ketika Xiao Chen menghampiri Jiang Meng, tiba-tiba dia menghilang lagi karena telah dikendalikan oleh Qingrao. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Wokelah, sekian dari Mimin, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.